Pemirsa, peternakan ayam petelur di Desa Geneng berawal dari penjual pakan ternak. Namun berjalannya waktu akibat tampak dari gelombang harga pakan dan telur yang naik turun, dari situlah lahirnya peternakan ayam petelur di tahun 2019 dengan mengambil bibit dari Madiun, Magetan, dan Magelang. Tak hanya itu, peternakan ini juga membuat pulet sendiri dari DOC yang dibesarkan. Proses pemeliharaan ayam petelur hampir sama dengan pemeliharaan ayam pedaging pada umumnya, yang membedakan hanyalah vaksinasi dan pakan. Dari pakan itulah yang akan menghasilkan kualitas telur yang bagus. Pakan ayam petelur yang digunakan ialah konsentrat, katul, dan jagung, sehingga satu ekor ayam petelur menghasilkan 4-6 butir telur dalam seminggu. Biasanya, sebelum proses pemasaran, telur-telur itu dipisahkan bila mengalami kecacatan seperti telur retak, kulit telur tipis, maupun kulit telur yang berwarna putih atau telur yang sudah tua, dengan dijual menggunakan plastik dengan harga Rp1.000 per bijinya. Demikian informasi pada pagi hari ini, saya Nesa Fatanila dengan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.